Selamat siang teman-teman. Kali ini saya lagi berada di Villa Mentari 3 Taman Safari ya. Seperti ini Villa Mentari 3 Taman Safari teman-teman. Tampak depannya ya. Ini lahan parkirnya seperti ini ya. Sekitar 6 atau 7 mobil muat ya. Ini teman-teman. Nah, ini gerbangnya seperti ini. Nah, di sini tempatnya asri ya, karena memang dekat dengan Taman Safari, tidak jauh, hanya 300 meter dari villa ke Taman Safari ya, teman-teman. Seperti ini. Ini bangunannya satu lantai ya, tapi di dalamnya ini cukup bersih teman-teman, bangunan-bangunan masih baru ya. Ini. Masuk ke dalam ya. Nah, ini sofa ya, tempat buat santai, tikar juga ada seperti ini. TV, karaoke DVD seperti ini, WiFi ada ya. Nah, di sini juga tempat santai seperti ini, teman-teman, bagus ya dalamannya. Nah, kamar utama seperti ini ya, besar, masih bisa nambah bed, sekitar 8 bed sih. Di sini juga memiliki kamar mandi di dalam kamar ini teman-teman. Nah, ini kamar yang kedua seperti ini ya teman-teman, ukurannya agak lebar yang pertama ya, yang ini agak kecil, cuman bisa nambah bed sekitar 3 bed seperti ini ya. Sini juga memiliki kamar mandi di dalam kamar. Water heater juga ada ya, seperti itu. Nah, kalau ini kamar tidurnya kecil ya, seperti ini. Di sini kamar mandinya ada di luar ya, teman-teman, enggak di dalam kamar. Sini ya. Nah, di sini kamar mandinya seperti ini. Nah, ini dapurnya ya seperti ini. Kulkas ada ya, bujikom, perlengkapan masak, piring, ya, cup sini seperti itu. Nah, meja makan juga ada di sini ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk kolam renang seperti ini ya teman-teman. Jadi kolam ikan juga ada ya di sini, kolam renang juga di sini ya, ada lebih gabung tapi tersekat ya, kalau air nggak gabung, cuma lokasinya aja yang gabung ya. Kebetulan kolam renangnya lagi kotor ya teman-teman, mungkin belum waktunya tamu check-in, ada kemungkinan besok lebih bening lagi ya, karena ini lagi dikasih obat seperti ini jadinya teman-teman. Ini tampak belakang Villa Mentari ya seperti ini. Ini juga bisa kolam pancing ya, bisa mancing, kita naruh ikan di sini, bisa kita pancing seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, untuk fasilitasnya saya jelasin. Fasilitas kamar tidur 3, kamar mandi 3, water heater, WiFi ya, karaoke DVD juga ada di sini.
perlengkapan dapur lengkap, lahan parkir cukup sekitar 8 mobil ya teman-teman. Seperti itu aja teman-teman untuk fasilitasnya. Kalau teman-teman mau nginap di sini buat 1 atau 3 keluarga atau 2 keluarga bisa teman-teman ya. Di sini ke Taman Safari tidak jauh teman-teman, hanya 300 meter. Baik teman-teman, jangan lupa dilihat videonya ya. Setelah lihat video jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Terima kasih. Sekian dari saya, channel Bila Muhammad Agus di Sarawak Puncak.